BNN Kota Jakarta Selatan menggelar acara kegiatan Hari Anti Narkoba Internasional. Hani, kegiatan tersebut dalam rangka PRA, Hari Anti Narkotika Internasional BNN Kota Jakarta Selatan, bekerjasama dengan Wali Kota Jakarta Selatan pada acara Rakorwil yang diselenggarakan di ruang terbuka Ragunan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022. Apresiasi ucapan untuk Wali Kota Jakarta Selatan dan jajaran atas upayanya menjadi nomor satu di DKI Jakarta berdasarkan hasil evaluasi sistem pelaporan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020, terutama kepada para camat dan lurah yang secara aktif bersinergi untuk mewujudkan lingkungan kelurahan bersinar atau bersih narkoba. Kegiatan hari ini sekaligus dalam rangka menyambut Hari Anti Narkotika Internasional, HANI, di mana substansinya adalah bentuk keprihatinan terhadap banyaknya korban akibat penyalahgunaan narkoba yang ini tentu harus membuat kita lebih waspada dan harus memiliki semangat untuk melakukan upaya bersama. Sehingga dalam kesempatan ini, dari Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Selatan menetapkan Bapak Wali Kota Jakarta Selatan, Bapak Kapolres Jakarta Selatan, Bapak Dandim Jakarta Selatan, Bapak Kajari Jakarta Selatan, dan Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Selatan sebagai pelopor bersinar atau bersih narkoba, di mana kriterianya adalah memiliki kesadaran dan kepedulian yang tertinggi tinggi di dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. P4GN dan tugasnya adalah salah satunya memberikan masukan terkait dengan strategi-strategi dalam mewujudkan Jakarta Selatan bersinar. Bersih narkoba. Dari Jakarta Selatan, redaksi TV online Belitung Televisi Berita melaporkan.